Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengacak sel atau baris pada Microsoft Excel. Hal ini bertujuan agar baris atau sel bisa teracak sehingga memungkinkan kita membuat soal acak. Jadi sangat sulit untuk diprediksi. Baik, langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama, silakan kalian buat, kalian sisipkan kolom di awal, insert kolom, ya, seperti ini. Kemudian kalian tuliskan formulanya sama dengan run, R-A-N-D, kurung buka, kemudian tambahin kurung tutup seperti ini, tekan enter. Kalau sudah, silakan kalian drag sebanyak dari soal yang kalian buat. Kalau sudah, silakan kalian masuk ke menu Sort and Filter, kemudian Custom Sort, kemudian Sort by-nya kalian ganti ya menjadi baris yang pertama di sini ya, 0.272 ini. Kemudian klik tombol Smallest to Largest, ordernya kalian pilih Smallest to Largest, kemudian tekan tombol OK. Maka secara otomatis dia akan mengacak. Kalian perhatikan di sini, namanya juga sudah acak, kemudian warnanya juga sudah teracak seperti ini. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.